Oke, ini lanjutan di part 2 kemarin ya. Oh, itu dia bangun dari tempat tidur. Langsung lari dia. Oh, ketemu sama temannya yang ini ya, yang berdua. Black metal. Black metal tu tak salah, Pak Abu. Yang salahnya ada anggapan bahawa black metal tu salah. Sabar je lah, Pak Abu. Ha? Kak Lima. Kak Lima dah jadi zomba. Jangan kamu zomba? Itu cerita dulu. Zomba, zomba, zombie. Pak Jabit, betul. Tadi nak digokaknya, teman. Mana ada zombie dalam dunia ni, Hussein? Apatah lagi di Kampung Pisang yang sejahtera ni. Kampung Pisang? Narut. Semua tu dulu miscommunication je. Itu kenapa dia tangannya begini-begini ya? Begini, Pak Bu. Gara-gara kelindes apa? Teman nampak Kak Lima, dia dah nengak ke langit gini aja. Teman tegur. Dia buat dek aja. Dah tu rambutnya. Rambutnya ngebang. Udah rupa macam Puntianak Sami Baba. Pak Wan ke Pak Tu? Pak Wan tu? Ya juga. Dah berapa lama kita tak nampak Kak Lima tu? Tak tahu dia mayat ke apa kat rumah dia tu. Dah ada duduk seseorang. Simpah. Inilah rupanya. Inilah rupanya masyarakat di kampung kita ni. Haram tak pedulikan kepada masyarakat orang tua-tua. Tapi cuba nampak ada mak janda muda melintas mari. Apa komen orang bertanya khabar? Geram benar, teman. Pantang teman macam tu tahu. Abu tu setiap pagi. Bila saya lemak dengan mak janda tu apa, ha? Logat apa sih ini? Cing, gua kagak ngerti, cing. Betul jugalah. Dua malam lepas, saya bawa balik daripada Pekan. Tengok wayang cerita Gazak Muhyiddin. Saya tersembak dengan Kak Lima. Ketemu dia. Ya Allah. Cerita. Oh, di kuburan. Aih. Kalibah, masih digoda-goda itu, wey. Saya dah berpekan ni. Kalibah, alah dalam kampung, tak payahlah pakai helmet. Tak payah pakai helmet. Injit-injit semut. Seksi pula. Matamu seksi. Ayus ya. Dia mabur. 8 tiang saya beli. 8 tiang. Nampak sangat menipu. Bukan 8 tiang lampu. 8 batu nisan je. Kalau dah takut tu, 8 batu nisan ni rasa macam 8 tiang lampu. Saya tak nak jadi macam festival yang berlaku kat kampung bina dia tu. Sabar je lah. Cerita dia. Ini siapa sih? Pacarnya dia dulu kah? Cik ni sehat? Sehat, bang. Maaf ya pasal kita dulu-dulu. Kenapa? Cik ni fahamkan.
abang terpaksa nak kena kukuhkan kewangan abang dulu. Macam sekarang ni, abang dah beli Evo. Evo? Kereta Evo? Saya okey. Bapak je yang barang. Barang? Bapak? Tak apa, nanti abang cerita dengan bapak. Eh. Kenapa abang lari ke Singapura? Oh, dia gawe di Singapura. Tak sangka, Cik Nen tak dendam dengan abang. Ekspresinya gitu aja ya. Nah ini siapa sih? Siapa sih itu cewek? Ah, ini mungkin daripada kaum B ni. Ish, tak ingat ni meeting politik ke? Ya Allah. Ucup, kita kenalah pergi ke rumah Mak Limah tu. Nah, bertanya hal sebenar yang pada dia. Jadi pada kagak tahu ya? Kak Limah dah mana? Meninggal. Usin. Jadi hantu. Mana pergi budak ni? Ha, ini dia nya. Apa gila je budak ni? Tersengih-sengih macam selipar koyak je. Cengenges. Sin, jangan banyak cerita. Kamu kita pergi ke rumah Mak Limah tu. Jom, kita pergi sekarang. Ya, kan? Disamperin pula. Dah jadi hantu pun. Tunggu. Tunggu sini. Si Roda ngapa ngikut sih ya? Kan ntar pastinya bakal nyusahin tuh kalau pada kabur-kaburan. Hah? Pakai ngikut doi. Apa kentut? Tuh kan rese kan. Ya Allah. Berak. Tak ada sibiknya orang. Astagfirullah. Udah wajah kita tau. Maaf lah. Awak dah kabur. Awak tak boleh kontrol bawah pinggang awak ni. Lumpuh tau. Nyusahin lu. Aduh. Apa? Nah lu. Hei, dia masuk. Dia main nyuruk-nyuruk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Limah hoi. Tepi. Tepi angkat. Bukan berat sangat. Allah Allah. Nasib baiklah kamu ni pangkat anak saudara aku. Kalau tidak dah lama kamu kuhumban kamu ke laut. Oh, di backup. Ini pakai kursi roda konyol ni. Kamu ni, aku backup awak ni. Alin, you go first. Come second. Aku, kalian dulu lah. Gelap bener dah. Hmm.
Allah, apa yang kau jumpa tu? Ha? Ular lebu. Ular lebu. Dia usahakan orang. Kecap kedung, dung. Selamat. Dia malah nyanyi. Mana, mana? Mana maklimahnya, mana? Mana? Hmm? Apa sih? Apa itu? Oh, tengkoraknya cuy. Ay. Lu, kaget gue bangke. Jatuh. Masuk kabur kan. Nah, yang kursi roda bagaimana nih? Kan nyusahin ya. Aduh. Tuh kan. Lah, itu gimana dia? Nggak ada yang dorong. Langsung bisa lari.